ada kawannya istiqomah. Oh ternyata mantepnya di pondok, jadi kalian di pondok. Ya, pilihan-pilihan kayak begitu Sumara. Bukan hanya mau nyari jodoh Sumara itu. Niatnya gimana Ustaz? Ya niatnya niat aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya dalam hati kamu mau sholat istiqomah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang biasanya apa itu anfusun di istiqomah sunatan lillahi taala. Biasanya seperti itu kalian enggak usah kayak gitu apa. Ya. Ya. Jadi ya Mbak Alisa. Ya. Ya. Oke, pantau. Nanti Mas Rizal minta ulang-ulang biar kalian paham dasar memahami Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Nabi Muhammad diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan tauhid karena saat itu orang-orang melakukan pembus tiga. Ya. Oke, itu cukup. Ada yang lain? Mama saya nggak ada. Oke. Apa mas? Dua kunci itu empat. Dua kunci. Itu dua kunci itu nama yang dibuat setan. Jadi itu namanya sebenarnya buah zulmi, buah kezoliman. Tapi sama Inggris diganti namanya buah khuldi. Khuldi artinya kekekalan. Maka adab itu ditipu. Karena namanya dirubah. Kalau kamu makan ini adab, kamu kekal di dalam surga. Nah, ditipu Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam makan itu. Ternyata karena itu buah kezoliman sama Allah diusir dari surga. Kemudian turun ke dunia. Nah, apakah nanti masih ada? Nah, kalau kita sudah kiamat, maka surga adalah tempat terakhir kita atau neraka tempat terakhir kita. Sudah tidak ada dari surga dimasukkan, dapat diturunkan ke dunia lagi, sudah tidak ada. Ya? Karena akhirat adalah wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu kekal. Ya. Jadi kalian kalau sudah masuk surga ya tetap di dalam surga. Oke, itu anak-anakku semuanya, saya harapkan semangat semua ya. Mudah-mudahan ini jadi kebaikan buat antum semuanya ya, dan Allah Subhanahu wa taala berkahi apa yang antum lakukan semuanya ya. Ya. Besok pagi ada tamu dari Depok. Depok itu Jawa Barat. Ya. Nah, nanti kalian semuanya dengarkan yang mengisi pengajian. Ya. Besok yang rapi semua, bangun pagi semua, ya nyambut ada tamu ya. Insyaallah seperti itu. Ustadz-ustadzannya besok menyiapkan ya tehnya saja untuk tamu. Ya, hangat-hangat saja. Enggak usah diganti sarapan. Ya. Untuk tamunya, ya. Ah, santrinya sarapan, ya. Ah, sarapan. Bandung, ya. Jangan dulu. Selamat sukses dunia. Ya. Pesantrennya sam. Harus tinggi, ya. Tapi nggak boleh gini terus. Eh, itu saja kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.